Assalamualaikum ibu-ibu dan teman-teman semua. Ketemu lagi dengan mama di dapur Tomat Cherry. Semoga ibu-ibu dan teman-teman semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Coba tebak ibu-ibu, kali ini mama mau masak apa? Eng ieng. Kali ini mama mau masak semur tahu telur. Dan ini mama sudah punya bahan-bahannya. Ini sudah ada tahu yang sudah digoreng, telur yang sudah direbus, dan ini bumbu-bumbu yang akan dihaluskan. Bawang putih, bawang merah, kemiri, jahe, ketumbar, lada, dan biji pala. Dan ini bumbu tambahannya, daun salam, serai, sedikit kayu manis, cengkeh, gula merah, lengkoas, cabai merah, bawang bombay, tomat, kecap manis, garam, gula, dan kaldu bubuk. Sekarang kita haluskan semua bumbu-bumbunya. Kita masukkan kemiri, biji pala, ketumbar, dan lada kita masukkan. Bawang putih, bawang merah, dan jahe. Tambahkan air secukupnya. Sekarang kita blender bumbu-bumbunya. Sekarang kita tumis semua bumbu-bumbunya. Dan ini minyaknya sudah panas. Sekarang kita masukkan bawang bombaynya dulu. Kita tumis bawang bombaynya sampai harum. Kita aduk-aduk. Ini bawang bombaynya sudah harum. Sekarang kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Kita masukkan bumbu halusnya. Kita aduk-aduk, kita tumis sampai bumbu-bumbunya matang. Ini kita bumbunya tak bujati, mana manis. Sekarang kita masukkan daun salam, serai, lengkuas, kayu manis, dan cengkeh kita masukkan. Kita aduk-aduk lagi, kita tumis sampai bumbu-bumbunya panas. Ini bumbu-bumbunya sudah matang. Sekarang kita masukkan cabai merah, tomat, dan gula merah. Kita aduk-aduk lagi biar tercampur rata. Garam, gula, kaldu bubuk kita masukkan juga. Kita aduk-aduk biar tercampur rata. Sekarang kita masukkan airnya. Kita masukkan air secukupnya. Dan kita tunggu sampai airnya mendidih, baru kita masukkan tahu dan telurnya. Ini airnya sudah mendidih, sekarang kita masukkan tahu dan telurnya. Kita masukkan tahunya dan telur kita masukkan. Kecap manis kita masukkan juga. Kita aduk-aduk biar tercampur rata. Ini kita masak sampai airnya agak menyusut ya ibu-ibu. Dan sekali-sekali kita aduk-aduk biar enggak gosong bawahnya.
Dan jangan lupa untuk dicicip-cicip ya ibu-ibu, biar pas rasanya. Kalau sekiranya kurang garam, gula, kecap bisa ditambahkan. Ini wis tak icip-icip, wis rasanya wis pas, wis enak banget. Dan ini kuahnya juga udah menyusut, warnanya cakep. Tinggal kita matikan kompornya. Semur tahu telur sudah matang. Ini baunya wangi banget, wis enak banget. Bau rempah-rempah ini menggoda selera makan. Sekarang semur tahu telurnya kita taruh di piring. Ini benar-benar Indolita banget. Aroma palaknya ibu wangi banget. Super duper duper enak ini. Ibu-ibu dan teman-teman, ini semur tahu telurnya sudah matang dan seperti ini penampakannya. Dan di atasnya kita taburi bawang goreng biar makin enak, makin sedap, biar tambah Indolita. Ini enak banget, ada gurih, manis, pokok Indolita banget, wangi rempah-rempah menggoda banget. Dan monggo silakan ibu-ibu dan teman-teman untuk mencoba semur tahu telur resep dari Dapur Tomat Cherry. Ibu-ibu dan teman-teman silakan untuk mencobanya. Ini benar-benar mantul pol, enak banget. Terima kasih sudah menonton video Mama kali ini. Semoga bermanfaat untuk ibu-ibu dan teman-teman semuanya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa ya ibu-ibu dan teman-teman semuanya untuk subscribe. Wassalamualaikum. Dadah.